Gak mau nyentuh gue orangnya. Hebat mau ini mah. Mbak. Hei! Pegang. Mbak. 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 Oke. Panas. AC-nya, AC kosannya mati. Ini saya mau ngomong sama Bu Kos ah, ini di tembok besok ah. Warga pada ngikut. Iya. Mas, ini saya di mana ya? Hah? Mbak siapa ya? Enggak tahu. Pas banget nih. Maksud saya pas banget nih kalau misalkan dia nggak tahu siapa, dia nggak tahu tempat tinggalnya. Kita bisa bawa ke tempat ya, berwajib. Kita bantu. Agar tahu identitasnya. Pak, mungkin dia terbentur sesuatu, mungkin yang menyebabkan beliaunya jadi kehilangan ingatan. Bisa jadi. Coba lu ajak ngomong. Bener, dari auranya sepertinya dia jelmaan seorang putri keong itu tadi. Ah, tahu dari mana? Aneh nih orang nih, tahil mulu. Beneran, Bapak. Ini Bapak, jangan di situ, digigit sama dia. Maling. Ah, maling? Pasti maling nih orang. Bukan, Bapak. Saya yakin, Mak, ini... Kamu ya. Maling ya? Hah? Kamu maling ya? Hah? Nah, dia budak. Ya, benar, Pak. Ya, Pak. Mungkin Bapak duduk di sebelahnya, bicara dengan baik-baik. Bapak duduk di sebelahnya, bicara baik-baik. Mungkin dia bisa mengerti. Ah, udah. Kamu aja. Kamu, Bapak aja. Belum didorong. Udah. Itu. Ya, kalau kamu maksa ya nggak apa-apa. Iya. Ya, Bapak bicara baik-baik dulu. Mbak, kamu siapa? Kamu ada di kamar saya ini. Saya nggak tahu apa-apa loh, Pak. Nggak mungkin nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada di kamar saya. Tiba-tiba saya ada di sini, Pak. Terus otak saya sekarang sakit, gitu, oh, Pak. Lihat. Buat lu aja dah. Saya stres dah. Saya stres. Udah lu aja dah. Bukan begitu, Pak. Sekarang memang banyak fenomena wanita cantik. Mm-mm. Kayak gini, Pak. Mm-mm. Ada di kampung saya tuh lagi fenomena itu lagi kenceng banget. Cewek cantik setiap lima langkah dia teriak yoi, Pak. Yoi! Yoi! Malu dah. Malu, Pak. Mau secantik apa juga ilfil, Pak. Ini masih mending, Pak. Ini masih mending. Berarti fenomenanya beda tipis sama tempat saya. Bapak juga ada? Ya ada, cewek-cewek cantik begitu. Di kampung tiap, Bapak? Iya, tiap lima langkah ngebersihin gigi. Malu, enak malu, Pak. Iya. Padahal di tempat umum. Iya, tempat umum. Duh, aneh. Terus gimana dong, Pak? Mbak, bisa kesini dulu, Mbak? Oh iya. Ya, jadi ngobrolnya lebih enak, Pak. Mbak. Nona, ya ampun. Sakit. Jangan mancing-mancing, Kak. Ada sesuatu. Ah, masih ada kasurnya. Masih ada, Pak? Alhamdulillah masih ada. Oh, berarti belum ada yang kehilangan di kamar Pak Wendy. Ya, berarti dia bukan maling. Ini berarti... Bener kan kata saya, dia ini jelmaan dari putri. Tapi gue tetap curiga, Dik. Ini uang harus gue selamatin nih. Ngomong apa? Selamat ya. Gue selamatkan nih. Taruh di mana ya? Taruh di sekolah. Oh, kan harus... ada brankas di sekolah. Oh iya. Ya udah, kan kita kenal sama kepala sekolahnya. Udah berangkas kok gitu. Berangkas.